terus karena kan setiap hari syuting, tapi syutingnya memang di asrama, jadi memang sekeliling gitu aja. Terus juga kita diamankan dengan pakaian sanitizer, terus juga sebelum masuk ke asrama itu disemprot biar walaupun kita nggak sakit, tapi kalau misalnya kita terpapar virus COVID itu nggak menular ke anak-anak yang lain. Kalau di asrama itu protokol kesehatannya sebenarnya itu asrama-asrama anak-anak LIDA yang masih kompetisi, kalau Rara di tempat lain, yang tinggal di tempat lain. Di asrama itu kalau kita sebelum masuk tuh biasanya dikasih apa sih namanya, hand sanitizer, itu disemprot ke tangan, terus digas apa sih, disemprotin ke tubuh juga. Terus pas sebelum masuk kita cuci tangan, terus setelah cuci tangan kita pakai hand sanitizer, dan itu wilayah yang lingkungannya yang wajib bermasker. Kalau PSBB ini Rara sih kegiatannya normal aja ya, normal di asrama gitu. Yang nggak dilakukan sekarang adalah on air dan juga off air. Tapi kalau syuting sama anak-anak temen LIDA itu setiap hari. Biasa sih main game, terus seru-seruan, terus juga kayak jadi intinya tuh kayak kasih kabar ke fans-fans mereka kalau mereka tuh di situ seneng dan juga happy, terus juga baik-baik aja. Kalau LIDA 2020 ini belum selesai, tapi kalau aku sih udah.